saya heran. Kita di mana-mana menjulang nama Hamka tinggi-tinggi, kita tahu ada sirop pertikaian yang besar antara Mufti Johor dengan Hamka, tapi kita lebih cenderung kepada Hamka daripada kita membanggakan bahawa Mufti Negeri Johor sendiri sedangkan Hamka dari Indonesia. Musuh Hamka. Mereka benci betul kepada Hamka. Tapi sejarah menjadi saksi. Dan dia meninggal dunia di pangkuan insan bernama Hamka. Allah, yang dulu Allah, dia benci, kutuk, bantai siang malam pagi petang. Inilah Hamka. Musuh dia mati kat pangkuan dia. Allah. Hamka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan mereaksi sebuah video yang sangat menarik sekali. Tapi sebelumnya saya mau nanya nih sama teman-teman sekalian. Di sana hujan enggak sih guys? Kalian udah makan belum? Ya kan? Udah makan belum? Ya, semoga kenyang. Oke, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat-sangat menarik sekali ya guys ya. Di sini kita akan membahas kenapa ya guys ya, Buya Hamka dan juga Mufti Johor ini pernah bertelingkah gitu ya guys ya. Dan kita juga akan mendengarkan bagaimana pendapat ustaz-ustaz Malaysia tentang Buya Hamka gitu kan. Seberapa kenal ya ustaz-ustaz Malaysia kepada Buya Hamka? Kalau masyarakatnya masya Allah ya guys ya, karena dulu kita udah pernah bahas, tapi di sini agak-agak gimana gitu ya guys ya. Jadi agak-agak bikin penasaran gitu. Hamka dan Mufti Johor pernah bertelingkah. Kok bisa gitu ya guys ya. Nah, tanpa berlama-lama ya, tonton video ini sampai selesai supaya tidak ada salah paham, supaya tidak ada salah arti. Nah, jadi teman-teman ayo kita belajar bersama, dengarkan bersama dengan bijaksana dan juga dengan seksama. Nah, jom kita simak videonya guys. Let's go. Saya sebagai seorang ahli akademik, kita selalu kena jujur. Okay. You like it or not, kita suka tak suka, kita kena jujur dengan fakta ilmiah. So, saya terpaksa kata fakta ilmiah. Jadi yang mengganggu-gugat cabaran yang paling besar itu melalui dua sisi. Sisi dalaman Islam itu sendiri, yang kedua sisi luaran Islam. Jadi yang pertama yang perlu disyarahkan di sini adalah sisi dalaman Islam. Jadi alhamdulillah ketika kemerdekaan, kita tahu ada di kalangan umat Islam, orang Melayu yang ada di Malaysia ini pada waktu itu yang terpengaruh dengan dunia barat yang adalah kita panggil dengan faktor luaran dan kita akan syarahkan nanti. Akan tapi salah satu perjuangan yang jelas-jelas grassroot, betul-betul menjurus kepada kita panggil grassroot, iaitu kepada semua masyarakat yang paling bawah. Ini adalah orang-orang yang bersifat agamawan, orang-orang yang mencintai tanah air, perjuangan-perjuangan kemerdekaan dengan berbagai nama, kan kita dah kenal dalam minggu bulan lepas tentang tokoh-tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan. Mereka juga dari kalangan tok guru pondok dan lain-lain, juga di kalangan ulama, suatu esensi yang paling besar. Akan tetapi cabaran ini lahir daripada umat Islam sendiri apabila umat Islam di tanah Melayu berusaha mengambil ideologi-ideologi yang datang dari umat Islam juga, hanya saja dia mengancam iaitu apa yang sudah menjadi status quo di alam Melayu atau di tanah Melayu ini sendiri, yang dipanggil dengan gerakan kaum muda. Jadi awal-awal itu ada ancaman. Hatta pada zaman kemerdekaan itu, seperti Syekh Abdullah Fahim, dia menghadapi cabaran. Okay. Dari kalangan siapa? Dari kalangan kaum muda seperti Al-Aqibi, Syekhul Hadi dan beberapa tokoh yang membawa kaum muda. Dan of course nanti Tok Guru Abdullah Fahim sendiri mengadakan muzakarah ulama di kepala batas yang bertujuan untuk mengukuhkan kepada umat Islam, mengukuhkan kepada ulama-ulama yang bersama dalam politik Islam ketika itu. Jadi ketika itu parti PAS belum berpisah atau baru berpisah, tapi masih berpisah kerana isu loteri yang ada di dalam kalangan UMNO, bukan isu politik yang ada pada hari ini, pergaduhan yang sudah selesai hari ini, tapi
you know, before it was a problem, dia ada satu masalah. Jadi ini yang membuatkan, jadi ketika diadakannya Al-Hizbul Al-Islami, iaitu parti Islam, mereka tidak mengadopsi ideologi yang ada di luar sana, yang ada di Mesir atau lainnya. Okay. Tapi mereka memang murni membawa ideologi Islam menurut neraca ulama Melayu. So oh. So that is apa, inilah yang dipertahankan dalam wasiatnya dan dalam muzakarah ulama Melayu. Akan tapi kaum muda menolak perkara tersebut dan mengarang satu lagi risalah dipanggil dengan risalah penebas bid'ah di kepala batas. Oh. Contohnya kerana menolak status quo Ahli Sunnah Wal Jamaah tadi. Dan kita jangan lupa, ini fakta, you know, kita hormat fakta orang, but the idea we can critique. So kita tahu pada hari ini di Malaysia, saya heran. Kita di mana-mana menjulang nama Hamka tinggi-tinggi, yang mana Hamka adalah salah satu tokoh kaum muda, padahal kita ada ulama kita yang mengarang kitab berbahasa Arab, bukan bahasa Melayu. Hamka menulis dalam bahasa Melayu. Okay, okay, yang mana okay, bahasa Arab dia mungkin ada satu dua saja, tapi kebanyakannya bahasa Melayu. Sedangkan kita ada kitab-kitab berbahasa Arab yang dijadikan silibus oleh hatta ulama Arab sendiri, seperti Syekh Nawawi Al-Jawi, Khatib Minangkabau, seperti ulama-ulama lain, Syekh Wan Ahmad Al-Fatani, yang mana karyanya dijadikan silibus di negara Arab, yeah, tapi tidak di-appreciate pada hari ini. Kita banyak kajian tentang Hamka, tapi tidak ada kajian tentang Syekh Nawawi Al-Bantani. Kenapa ini terjadi? Tidak ada kajian tentang Syekh Wan Ahmad Al-Fatani lebih mendalam. Atau paling tidak, kita tahu ada sirak pertikaian yang besar antara Mufti Johor dengan Hamka, tapi kita lebih cenderung kepada Hamka daripada kita membanggakan bahawa Mufti Negeri Johor sendiri, sedangkan Hamka dari Indonesia. Ha, ini cuba kita nampak, kita bandingkan kedua ini. Kalau di Nusantara ni terkenallah dengan almarhum Abu Ya Hamka. Hamka itu jiwa besar. Dia Hamka ini, dalam sejarah hidupnya ada tiga orang yang sangat membenci Hamka. Musuh paling kental. Pertama, Presiden Soekarno. Soekarno dipenjarakan dia selama 2 tahun 4 bulan. Yang kedua, Muhammad Yamin, tokoh pelopor Sumpah Pemuda Indonesia. Yang ketiga, Promodya Anantator, budayawan, sastrawan Indonesia. Musuh Hamka. Mereka benci betul kepada Hamka. Tapi sejarah menjadi saksi. Bulan Jun tahun 1970, jenazah Soekarno disolatkan di Wisma Yaso Gatot Sobroto di Jakarta. Siapa yang jadi imam solat jenazah dia? Hamka. Kalau Hamka nak kira dendam, engkau sumbat aku 2 tahun 4 bulan, cucu aku beranak sedar-sedar dah umur 2 tahun. Oh, sekarang kau mati nak suruh aku jadi imam. Kirim salam. Suruh budak sekolah tahfiz saya jadi imam. Kalau kita sakit hati, dia ragut 2 tahun 4 bulan daripada kidok Hamka. Tapi Hamka ni jenis pemaaf. Datang orang rumah Abu Ya, dijemput ke Wisma Yasud Gatot Subroto. Ada apa? Ni jemput jadi imam. Imam apa? Waktu semayang apa masa ni? Tak, Presiden Republik Indonesia wasiat. Ada wasiat. Mati nanti disolat oleh Hamka. Oh gitu. Okey. Okey je. Ambil wuduk pergi. Masya Allah. Begitu juga Muhammad Yamin, pelopor Sumpah Pemuda Indonesia. Muhammad Yamin menembuskan hafaz terakhirnya tahun 1962 di Hospital Pusat Angkatan Tentera di Jakarta. Dan dia meninggal dunia di pangkuan insan bernama Hamka. Allah, yang dulu Allah, dia benci, kutuk, bantai siang malam pagi petang. Inilah Hamka. Musuh dia mati kat pangkuan dia. Allah. Hamka. Tidak ketinggalan juga budayawan terkenal Indonesia, Promodya Anantator. Anaknya perempuan Astuti Anantator. Astuti ni Islam. Dia pun Islam. Bercinta dengan satu orang Cina non-Muslim nama Daniel Setiawan. Daniel Setiawan ajak Astuti keluar Islam, masuk Kristian. Promodya Anantator susah hati. Anak nak tukar agama lagi macam-macam. Minta tolong dengan Hamka. Hamka ni memang baik betul lah. Dia cari mamat nama Daniel Setiawan ni, berkawan. Akhirnya diislamkan oleh Hamka. Kalau dia nak padan muka, dia boleh je padan muka. Eh, kau selesai lah masalah kau, padan dengan muka. Dah. Itulah orang baik-baik macam ni, dah payah nak cari sekarang. Apakah maksud kata Buya Hamka? Perempuan yang ada di dalam dunia ini hanya seorang yang akan jadi teman hidup kita. Meskipun cantik, nampaknya perempuan itu
nampaknya perempuan lain itu hanya nafsu dah. Kelak bila telah di tangan, kita lupa pada kecantikannya. Dan yang nampak ialah kecantikan perempuan yang lain pula. Demikianlah sehingga tidak berhenti kita diperdayakan oleh nafsu. Apakah maksudnya? Baik. Katanya Buya Hamka, bila kita tengok seorang perempuan, kita jatuh hati berkenan dan sebagainya, masuk meminang jadi isteri kita. Dah jadi isteri kita, kita pergi jalan, kenal pula ke orang lain pula. Bukan esok lah, masa-masa yang berlalu. Faham lagi? Nah, ternikah pula jadi dua. Faham lagi? Lepas tu pergi jalan, kenal pula. Memanglah begitu. Cuma, atas dasar nafsu ini, dia tidak akan berhenti. Faham lagi? Bukan dilarang. Ya, itu fitrah. Fitrah itu kita tidak bangkang, kita tidak engkar. Kerana Nabi Allah SWT sebut dalam Quran, Zuyina linnas hubbu syahawati minan nisa. Ini manusia laki-laki itu dia ada rasa suka kepada perempuan walaupun dia sudah berkahwin. Faham tak? Tapi nak kabur sini, Buya Hamka nak kabur. Bukan nak napikan fitrah manusia. Laki-laki suka perempuan. Faham? Tapi nak kabur sini, kalau kita duduk layang ke dia, gitulah semua-semua. Nak? Bini kita, dia bini dia berkahim dia. Barang kemah. Barang kemah tak? Okey, dia beli isi gelang. Nah, mula-mula dia beli gelang pita. Macam orang jualnya pasal. Faham? Maknanya hebatlah. Raya tahun tu dia megang lah. Adik-beradik dia nombor satu menang. Lawak kali. Faham lagi? Tapi tahun depan, adakah dia nak pakai tu pula? Tak. Dia nak gelang lain pula. Biskut tawar. Nah, anak dia biskut tawar. Pak Wosan ni makan. Nak keping. Biskut tawar mak, wis 11,000 balik 2 ya. Faham lagi? Tak ada gelang biskut tawa. Eh? Tak tahu? Kat ni tu biskut jagung pula. Eh? Habis biskut tawa pakailah 4 bulan. Hebat dah dia. Faham? Oh, ramai rata sahur pula dia ni. Faham? Rata sahur pula. Rata sahur 18,000, 20,000 biasa lah. Dia macam rata sahur kapal tu. Besar. Besar gini. Faham? 19,000, 22,000. Ada habis lah. Adakah salah? Tidak salah. Tapi nak kabar kehendak keinginan itu dia... Bila molek tu, masa tu kejap. Lepas tu kaki nak lain pula tu biar baru. Nah, macam budak-budak main motor sikal. Oh, dulu orang dekat nitik Elio. Tengok dekat kan. Tu biar Elio. Faham? Lepas tu tu biar ESPY. Nah, huduh dah orang dekat ESPY. Tu biar rezep. Faham? Bahan rezep pula 8,000. Nah, lepas tu Y suku pula. Bosku. Faham? Nampak tak? Y suku pula. Nah. Leni nak main skuter tu pula. Honda. Bang, 60,000. Tu nak? Dah habis nak mau. Jadi gitulah kita diperdayakan oleh nafsu. Tak apa. Kalau kita ada bekalan akhirat. Takut duk ikut ke layang ke dia sama. Nak duk upgrade kenderaan, duk upgrade bini, duk upgrade benda hak comel dalam rumah pakaian, tak ada bekalan akhirat. Situ yang Alright guys, dah selesai videonya dan itulah tadi ya guys ya, perkenaan dengan istilahnya orang yang membenci Buya Hamka dan juga Mufti Johor dan juga Buya Hamka pernah bertelingkah macam itu. Dan juga Uwai membahas tentang perkataan ya, kata-kata daripada Buya Hamka tadi. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua, menjadi pelajaran dan pengajaran bagi kita semua, lebih dekat lagi kita dengan ulama, dekat lagi dengan ustaz-ustaz, sehingga insyaallah hati kita akan tenang, damai dan juga merasakan ya nikmatnya ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke, semoga bermanfaat ya guys ya. Semoga menambah wawasan dan juga pengetahuan tentunya berkenaan dengan Buya Hamka, Mufti Johor yang pernah bertelingkah. Tapi di sini disebutkan tadi bahwasannya ya guys ya, masyarakat Malaysia itu lebih melihat kepada ulama-ulama luar, terutama Indonesia ya kan. Dan kenapa tidak membahas tentang hal-hal ataupun ulama-ulama yang ada di Malaysia yang maksudnya mempunyai kelebihan-kelebihan gitu. Kenapa Buya Hamka, kenapa kok tidak yang lain gitu kan. Nah, di situ mungkin timbul pertanyaan juga. Nah, di sini saya penasaran, saya mau baca komentar sebentar. Hamka letih, dekat dengan jiwa Melayu dan bahasa dia mudah faham. Oh, untuk kami yang jahil Arab. Ya, kami tak ada masa nak belajar kita-kita Arab dengan prof. Berarti Buya Hamka itu langsung ya kan. Ini biar
apa namanya masyarakat awam ataupun masyarakat yang udah tinggi ilmunya juga bisa memahami. Karena nggak semua masyarakat awam itu pintar bahasa Arab ya kan, tahu bahasa Arab. Sama-samalah kita berdamai, semoga almarhum Hamka dan almarhum Habib Alwi ditetapkan dalam surga tertinggi, amin. Tak perlulah menaikkan individu tertentu dengan menjatuhkan atau memperlekehkan individu yang lain. Betul juga sih guys ya. Mengapa saudara Malaysia bangga dengan Hamka? Karena Hamka martabat bangsa Melayu. Wah, terbaik guys ya. Oke, itu dulu videonya. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Silahkan komen di bawah gimana menurut teman-teman sekalian tentang video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.